Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel YouTube Adi Putra Official. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, yang dapat teman-teman lihat ini di tempat kita ya teman ya, lagi banjir teman-teman. Sama mungkin di tempat teman-teman yang lain, karena curah hujan yang sangat tinggi jadi ini meluap airnya teman-teman. Ini sungai Batang Hari ini yang meluap ini teman-teman ya. Nah ini kita lihat nih teman-teman, ini di rumah, ini di rumah wak kita ya. Di rumahnya ini udah naik, udah mulai terendam. Nah, buat teman-teman lihat ya. Nah ini yang depan ini itu lapangan bola kaki teman-teman ya. Nah, ini banyak anak-anak yang lagi mandi berenang. Ini ayam diungsikan dulu teman-teman karena banjir ya. Nanti kita lihat ke depan lagi, nanti itu banyak yang jalannya ini udah tergenang teman-teman ya. Kau dalam kau? Dalam gak sih kau? Kenapa kamu gak berenang? Dalam. Banyak yang jagain anak-anaknya lagi berenang nih teman-teman. Ya, jadi seperti inilah teman-teman ya. Mudah-mudahan cepat surut lah air Sungai Batang Hari ini teman-teman. Nah, jadi sungainya tuh di belakang situ teman-teman ya. Di belakang rumah wak ini. Sungai Batang Harinya itu teman-teman. Nim, kau tukang berenang Nim. Oh Nim, tukang berenang kau. Hah? Nah ini sungainya nih teman, sungainya udah hampir melimpah airnya nih. Sungai Batang Hari. Woi, mandi di mana kamu? Di mana? Mana?
Sudah, Zin? Sudah. Eh, Zin Pak Bi basah lah nih, ha. Ya, airnya sudah naik, teman-teman ya. Yang video kita 3 hari yang lewat itu belum naik nian dia. Nah, ini udah keluar dia, udah melimpah dia, teman-teman. Nah, sungai Wataharinya itu teman-teman. Nah, itu sungai Wataharinya tuh. Rumah orang udah tergenang air nih.